mengharapkan anda pertemuan Liga Super yang ke-8 membabitkan Sabah dan juga Terengganu. Sedia bantu Bakia. Tak baik kepada Jackson. Peluang awal dimiliki oleh Kegiaman. Baik antara dari sebelah kiri. Jadi membiarkan kepada bantu Bakia. Embalo. Sebelum menyemak keadaan dan sekarang ini Sabah Kagayama di sebelah kiri dengan dia Kite. Oh, lepas peluang untuk Kagayama, agak kuat pula mengatakan langkah dan odd Najib Syarif. Selagi peluang untuk Kepa Sherman, kembali pula Faiz Nasir untuk membantu. Bijak helah yang dibuat oleh Faiz Nasir. Bahkan ke sebelah kanan mendapatkan Azam. Masih lagi Azam mengatakan kasus itu. Azam, masih lagi Azam. Mungkin mahu buka ruang kepada Faiz Nasir. Sekarang ini Faiz. Citembi, peluang untuk out. Dan itu dia jaringan dari Terengganu yang berjaya mendapatkan jaringan sebelum. Abang Roslan akan menambahkan lagi tenaga untuk mereka melakukan serangan-serangan. Pantas Amri Yahya. Oh, satu first timer. Gol. Kali ini peluang dan itu dia jaringan tercipta. Siapa lagi kalau bukan Pak Tesu. Disambut penuh kegirangan oleh Adro Bakia. Satu tandukan dari belakang. Dan itu dia. Sekali lagi Pak Tesu. 7 minit saja mereka berjaya memperolehi dua jaringan. Sempat untuk membuat usaha penyelamatan dan itu dia. Wisel panjang ditiupkan oleh Zamzadi Katini. Belum dikas. Kemenangan untuk Sabah 2-1 bagi mengukuhkan lagi kedudukan mereka di tangga kedua Liga Super.